guys, kembali lagi di channel Negara Fatur. Dan pada kali saya akan mereview kalian Adon Herobrine yang sangat dikhusus buat kalian, untuk pada kalian fans Herobrine. Dan pada kalian akan buat adon itu selama 2 minggu dan akhirnya jadi juga adonnya. Jadi mari kita lihat saja. Di sini saya hanya membuat 6 persembahan, 5 makhluk. Ya, kita cek di inventory dulu. Kita cek yang di bagian nature dulu misalnya gitu ya. Kita buka dulu, nah ini ada 6 nih. Ada Demon Herobrine, ada Herobrine, ada Negara Fatur, ada Demi Herobrine, ada Herobrine Beta, ada kubu, ada Rangin Herobrine. Oke, masing-masing dari lore ini mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Tapi saya serasa darah kok, jadi yang bisa dikalahin semua. Tapi yang katanya gak mungkin yang kalahin itu katanya Herobrine Beta dong. Oke langsung aja. Ini yang pertama saya review Demon Herobrine. Dia mempunyai skin yang seperti skeleton kurus dan suara seperti skeleton. Maaf semua makhluk ini belum saya edit suaranya. Tapi jangan remehkan dari situnya. Dia tidak menyerang hewan, hanya menyerang monster-monster, dan dia menyerang kita cerita juga. Mari kita tes dengan satu box terserah seperti monster. Saya akan tes dengan Vindicator. Ya, ini kekuatan spesialnya itu dia bisa nembak 10 panah, padahal dia 10 panah padahal dia nggak pegang booster. Dan kita tes. Dan dia kecepatan untuk nembak sambil itu cepat banget. Juga ada efek knockback-nya. Tapi biasanya ini efek panah juga berefek, jadi kurang kuat ya. Oke. Baru kita kirim dulu. Sini yang kedua ini adalah Herobrine yang biasa. Ini Herobrine yang asli, ini dia nyerang hewan semuanya, dan dia bisa mandi creeper, indikator, enderman, dan lain-lain, dan bisa teleport. Saya ingin dia nggak mau terbang, kalau sudah fatur dia bisa terbang lagi, kita malah cuma terbang enak. Nah, dia mempunyai kemampuan untuk teleport, dan dia kalau mencuri sesuatu itu seakan-akan kena. Dia ini sebenarnya Herobrine cuma ngeliatin dia aja. Jadi yang mempunyai kemampuan cuma manggil-manggil hewan, manggil-manggil monster. Dan yang ketiga adalah Bench Herobrine. Nah, ini Herobrine satu ini berteman guys dengan kita. Dia bisa memanggil 3 Iron Golem untuk setiap dapat. Jadi tadi sih yang Bench Herobrine tadi ini bisa manggil, ya itulah, kita kasih monster dia nyerang nanti. Dia juga teman terhadap kita, tapi nah, kita nasihatin dia. Dia kemampuannya dia bisa manggil Iron Golem guys. Kita sambil dia tuh bah juga dia agak cepat dan dia sangat tinggi. Lanjut, ini adalah Negara Fatur. Negara Fatur itu adalah skin saya sendiri ya, bisa kalian perhatiin tuh. Juga dia lebih cepat dan lebih gesit, dan serangannya lemah. Dia bisa manggil 1 Iron Golem, 5 Snow Golem, atau 3 Villager. Villager saya nggak tahu apa. Lanjut, di sini masih ada 2 Herobrine dan Herobrine Beta. Herobrine Beta saya jauhkan dari Herobrine lain karena takutnya dan saling berserangan. Oke, Herobrine Beta ini dia ini
ya kepalanya gini ya, kepala ekor gini. Tapi jangan salah, darahnya ada cuma 120 hati dan sangat lemah artinya. Jadi antara 6 hero ini dia adalah yang paling lemah yang ada di sini. Dan bisa kalian perhatiin, itu Robin cuma di Enderman cuma friends. Oh iya. Jadi dia habis, dan kekuatan ini yang bikin dia kekuatan adalah dia mampu mengkloning dua dari diri sendiri. Tapi jika dia mengkloning dua dan kloning dua gitu gitu terus, maka dia tidak bisa kalah, nanti mati mortal. Lanjut, yang pertama adalah Hello Robin. Hello Robin, dia mempunyai kekuatan teleport tapi sangat cepat teleportnya lah, jarak saya. Juga dia sangat cepat juga dan pukulannya banyak serta membuatnya user effect dan negara pacu serangannya. Dan dia bisa memanggil dia 10 creeper. Nah dia terserah. Oke guys, jadi itu adalah 5 itu adalah 6 dari momen yang baru coba buat ini. Nanti aku akan menambahkan si creepernya jika perlu memang. Jadi kita mari saja melihat pertarungan saat pertarungan tapi belum di tadi yang harus berbeda juga. Jadi kita cek satu yang harus lagi satu ya saya berhasil satu yang harus patut satu terus saya ingin cari tiga seperti perjanjian. Nah itu saya ngelupain satu hal ya. Oke bisa kita lihat guys seperti orang yang sangat sengit. Kita lihat cara berani terakhir siapa yang mesti bertahan guys. Ini sangat membingungkan guys. Sip. Rasa yang lebih terus mati, tapi saya lebih terus mati. Oke. Ini kurasa ini Aaron lagi memanggil sesuatu. Oh, memanggil villager. Kita lihat, berapa tur lawannya Robrai. Kita sudah menang. Tetapi sini, dia drop 3 diamond sword, butuh banget ya. Oke guys, terima kasih telah. Jadi ini adalah semua yang adon yang ku buat baru-baru saja. Kalian kalau mau nonton ini ada di deskripsi. Jadi like, comment, dan subscribe. Jadi bisa ngebuat adon kayak gini di kredit nomor darahnya. Kemudian ngeding-ngeding saya kurang tahu. Kalau kamu udahnya kayak mana, saya tahu badan saya tahu. Ini saya info darah saya guys, mungkin. Oke, kita lagi guys. Nah mungkin kalian